بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد daripada itu rosak dan mampu kembali kepadanya dengan pantas bila seorang bangun daripada tidur, maka roh orang-orang yang sudah mati yang telah terpisah dari jasadnya lebih mungkin baginya naik ke langit kemudian kembali semula ke dalam kubur dengan kepantasan yang serupa. Dalam ayat Al-Quran Allah pernah menyebut tentang bila mana seorang tidur rohnya bergerak, dan ada roh yang Allah Ta'ala boleh pegang tahan sehingga berlaku kematian, ada roh yang Allah Ta'ala bebaskan dia pulangkan balik ke pakuan jasad. Baik roh kita bila kita tidur bermimpi, mungkin roh itu berada tempat paling jauh sekali, arah Allah mungkin, dan dengan pantas dia kembali semula ke jasad bila digerak dia bangun. Bangun dah. Kali ini dalam keadaan tidur begitu rohnya pantas, apatah lagi bila mati. Tuan-tuan tidur pergi ke Mekah, roh tuan-tuan melihat keadaan Mekah. Padahal Mekah naik kapal terbang berapa jam, tiba orang gerak. Kita tidur sekejap aja dalam kuliah aja sampai Mekah dah. Orang pun bangun. Dengan pantas roh tu balik semula. Kalau dalam keadaan tidur macam ni roh begitu pantas balik, bagaimana kita mati, roh tadi lagi punya kekuatan yang luar biasa. Maka sebab itulah isi kebanyakan ulama, mereka melihat roh ini berada di syurga, berada di arasy, di aliyin. Dengan kata lain yang kita pegang pandangan, berada bebas apa yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan kedudukan masing-masing di sisi Allah. Roh tadi bebas berada di mana-mana mengikut yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan kedudukannya di sisi Allah. Yang dalam syurga, dalam syurga, dalam perut burung atau pokok, atau pokok syurga. Yang duduk tepi sungai syurga. Yang dalam kubur, dalam kuburnya. Yang berada di tempat sekian-sekian. Di telaga zam-zam, di jabiah. Semuanya bergantung pada amalan masing-masing. Sebagaimana kita di dunia, darjat kita berbeza-beza. Ketaatan kita berbeza. Pahala kita berbeza. Iman kita berbeza. Kalau iman kita sama, masakan Allah menyebut inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah paling bertakwa. Maksudnya kita tak sama. Ada orang paling bertakwa pada saya, ada orang yang lebih bertakwa pada kita semua. Yang mungkin berada bersama kita, yang mungkin tidak berada bersama kita. Dia paling bertakwa, dia paling takut kepada Allah. Maka kita tahu kedudukan yang berbeza-beza tadi. Namun kita sadari juga pandangan pendapat lain. Kenapa tuan-tuan sekalian? Ini menunjukkan kepelbagaian ilmu dalam Islam. Ruang bagi pendapat itu ada, tapi tetap kita mencari pendapat yang paling kuat. Kita tak conquer pendapat sini, jangan cerita lain. Secara amanah ilmu, kita menghormati semua para alim ulama. Kita menghormati semua orang soleh. Kerana itu Imam Suyuti mencatat semua pandangan-pandangan mereka. Tidak memperbodohkan, tetapi mendiskusikan. Demikian kita diajar. Waktu pendapat orang tak sama dengan pendapat kita, kita tak bodohkan pandangan tadi, namun kita menyebut dari sudut yang kuat. Bagaimana kita diajar pandangan-pandangan itu diharmonikan, direalisasikan berdasarkan kepada konsep ilmu yang sebenar. Ini indahnya ilmu Islam. Sebab itu baik kita belajar kitab ni atau kitab fiqh lain, disebut pendapat-pendapat lain, pandangan-pandangan lain, walaupun dari sudut hakikat mereka semua terima ia adalah urusan Allah, tapi kami bergantung pada dalil-dalil tertentu untuk membincangkannya. Hakikat sebenar Allah Maha tahu. Kita tak letak cabar dia kat sini, tidak. Pandang kita berdasarkan hadis ni. Orang tu pula kata pandangan saya berdasarkan hadis ni. Orang ni pula kata berdasarkan hadis ni. Macamlah kita bicara hal fiqh juga, kita pegang mazhab Syafi'i. Bagi kita ini pendapat yang betul, dan kita diskusi pandangan Abu Hanifah. Kita diskusi pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dipegang pandangan dia, didiskusi pandangan kita. Siapa yang betul? Yang betul hanya Allah yang tahu. Tetapi kita dengan kemampuan yang Allah beri, kita yakin ini yang betul. Tapi kita tak kata secara mutlak kita betul. Mi'ah fil mi'ah 100%. Seperti Imam Syafi'i beri kepada kita kata-kata yang sebenar dalam nilai ilmu. Apa kata Imam Syafi'i? Rahimahullah, ra'yi sawabun yahtamilu khata. Wa ra'yuka khata'un yahtamilu sawab. Pendapat saya betul, boleh jadi salah. Pendapat awak salah, boleh jadi betul. Ini pendapat kami, boleh jadi salah. Dan pendapat awak salah, boleh jadi betul. Bila mana kita sebut hakikat, hanya Allah yang tahu.
Wallahu alam, hanya Allah tahu. Saya yakin ini betul. Dan saya yakin apa yang awak ni tak betul. Dia pula kata, saya yakin awak yang tak betul. Saya betul. Tetapi dengan kesopanan, dengan hakikat ilmu yang kita semua faham, bahawa yang benar itu hanya Allah yang tahu. Yang benar Allah. Sebab itu Allah sebut al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang daripada Allah. Allah yang tunjukkan yang mana benar atau tidak benar. Ya, sewaktu ada Nabi SAW, maka Nabi akan beritahu mana satu yang benar. Sewaktu tidak ada Nabi SAW, maka Allah berikan kemuliaan kepada para ulama untuk berisytihad. Berisytihad artinya menggunakan segala dalil yang mereka tahu, mencari segala dalil yang mereka boleh jumpa, kemudian mereka mengeluarkan pandangan sesudah itu. Itu namanya isytihad. Isytihad ini bukan orang yang tidak mengkaji kemudian keluar pendapat. Ini bukan isytihad, ini main-main dengan agama. Isytihad orang yang dah mengukur semua dalil-dalil sebagaimana pandangan ulama-ulama yang kita bawa di sini.